نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أخوات في الله أكرمني الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam muamalah kontemporer, dalam perdagangan modern. Tentunya kita bersama kitab Usulun fi al-Muamalat al-Mali al-Mu'asirah karya dari Profesor Dr. Khalid bin Abdullah al-Muslih, murid sekaligus sebagai menantu dari Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin al-Faqih al-Allamah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita selesaikan penjelasan tentang kaidah yang pertama, apa yang merupakan istishab al-asliyah, hukum asal dalam perdagangan. Perdagangan yang ada dari perdagangan masa lalu disebut dengan al-buyu at-taqalidiyah, jual beli klasik, maupun al-buyu al-mu'asirah, jual beli atau perdagangan atau bisnis modern, ya. Dia kaidah yang merupakan perkara yang dipilih oleh jumhur ulama, bahkan dinukilkan ijma' atau kesepakatan ulama tentangnya oleh al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Yaitu bahwa hukum asal dalam jual beli, hukum asal dalam transaksi muamalah, hukum asal dalam bisnis, baik bisnis yang sifatnya maupun kontemporer, bisnis modern, adalah al-ibah, al-hil wal-ibahah, bahwa dia halal dan boleh, ya, berlaku apa yang menjadi ketentuan jual beli dengan akad tersebut, yaitu berpindahnya kepemilikan, berpindahnya kepemilikan, penjual berhak mendapatkan harganya dan pembeli berhak memiliki barang yang dibelinya, ya, apa yang terjadi padanya, kontrak perjanjian jual beli tersebut, ya. Ini kaidah yang sangat penting dan telah kita sebutkan dalam pertemuan yang terdahulu bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama dan dia kaidah yang sangat penting, ya, disebutkan oleh Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala seperti yang disebutkan oleh Syekh Khalid dalam kitabnya halaman 27, ya, berkata Imam Al-Juwayni, Abu Muawil Al-Juwayni, ووضوح الحاجة إليها أي إلى إباحة العقود التي لم يأتي في الشرع تحريمها يغني عن تكلف بسط فيها فليصدر العقود عن التراضي فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل وليجر العقود على حكم الصحة. Berkata Imam Abu Mali Al-Juwayni dalam kitabnya Ghiyathul Umam fi Ats-Tsabati Dzulam, kata beliau, jelasnya kepentingan akan perkara ini yaitu bahwa bolehnya suatu transaksi selama tidak ada keterangan syariat yang mengharamkannya. Artinya hukum asal dalam transaksi adalah bolehnya. Ya. Butuhnya atau sangat jelasnya kebutuhan akan hal ini mencukupkan dari bersusah payah untuk menerangkan secara panjang lebar dasar akan perkara ini, ya, artinya kita butuh, dan bahwa jual beli berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ini berkaitan erat dengan
kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Mereka butuh kepada transaksi itu, ya. Maka melarangnya adalah penyempitan, ya, menyempitkan apa yang luas, tahjirul wasi', ya, wa hasmur rahmah, melempitkan apa yang diluaskan Allah dan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu berkata Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, falyusdiru al-uquda an at-taradi, maka silakan untuk menerbitkan bentuk-bentuk transaksi, ya, asalkan dengan asas sukarela, ya, dengan asas saling ridha di antara dua yang bertransaksi tersebut, maka dia merupakan asal yang dia la yughmadu ma baqi min asy-syar'i aslun, yang asal ini, ya, tentunya tidak menutupi apa yang ada dari syariat. Artinya inti pokok dalam jual beli adalah taradin. Bila kita sebutkan dalil dalam Al-Qur'an, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, disebutkan pun dalam hadis, dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin, bahwa jual beli itu adalah dengan, ya, sukarela di antara dua pihak yang bertransaksi, adanya kerelaan, keridaan pada keduanya, ya. Jadi selama ada ridha pada kedua belah pihak, silakan menerbitkan transaksi apapun. Wal yujrul uqud ala hukmi sihhan, hendaknya akad-akad itu diberlakukan, ya, sesuai dengan hukum kesahihannya. Artinya akad yang sehat, ya, istilah akad yang sehat itu istilah, ya, sama dengan istilahnya ibadah yang sah, ya. Kalau dalam ilmu usul demikian disebutkan bahwa kalau ibadah dinilai dengan sah tidaknya. Sah tidaknya artinya kalau sah berarti diterima di sisi Allah, berpahala pelakunya, menggugurkan kewajiban jika ibadahnya sah, ya, dan seterusnya. Berlaku konsekuensi dari sahnya ibadah. Itu kalau ibadah sah atau tidaknya, sah atau batalnya, kan gitu, ya. Diterima atau tertolaknya. Adapun zakat, maka istilahnya penilaiannya berlaku pada apa? Ya, sihah awil fasad. Sah tidaknya transaksi, ya, itu adalah hukum dari sebuah transaksi. Sah berarti perkara yang dibolehkan menurut syariat, tidak berdosa pelakunya, dan tertunai apa yang diinginkan dari ketentuan transaksi, kan gitu, ya. Transaksi sewa-menyewa misalnya, maka sang penyewa berhak untuk menempati apa yang disewanya, ya. Transaksi jual-beli berarti pembeli berhak memiliki barang yang dibelinya, maka disebutkan jual-beli yang sah. Adapun jika saya katakan jual-belinya fasid, rusak, maka berarti apa yang menjadi konsekuensi jual-beli tidak berlaku, disebut mulgha. Dalam bahasa Arab disebut mulgha, tidak berlaku, batal hukum transaksi tersebut. Ini lawan kesahihan tadi. Jadi kata Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, ya, silahkan berjual beli bertransaksi, silahkan terbitkan transaksi apapun, ya, selama ada keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut. Ini hukum asal, ya. Dan silahkan berlaku apa yang menjadi konsekuensi dari transaksi tersebut, ya. Jika ada syarat, syaratnya berlaku. Kenapa? Karena ketentuan asal pada jual beli, pada syarat, pada transaksi adalah halal dan bolehnya, ya. Nah, ini perkara yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, kita tegaskan kembali untuk menyambung pembahasan kita. Hanya kembali diingatkan oleh Syekh bahwa, ya, apa yang disebutkan dari pemberlakuan asal ini, ya, adalah tahapan sementara, ya, yang disebut dengan indikator awal. Untuk menjadi kesimpulan akhir, tidak bisa tanpa penelitian lebih detail terhadap suatu transaksi itu, apakah ada pelanggaran syariat terhadapnya. Ya, ini sudah kita bahas juga terlalu, mungkin lebih jelas lagi kalau disebutkan contohnya saja, ya. Contohnya saja. Contohnya misalnya, ya,
aqdul murabahah, jual beli di mana pembeli penjual menyampaikan adanya keuntungan yang didapatkan dari penjualan dari harga pasar misalnya, atau dari harga pertama misalnya. Ya, seorang ingin membeli suatu barang, dia tahu barangnya harganya 1 juta misalnya, ya. Kemudian ia mendapatkan ada BMT misalnya, Baitul Mal Tamwil, ya, atau lembaga pembiayaan, ya, yang menawarkan harga barang tersebut juga, ya, lebih tinggi tetapi lebih mudah baginya untuk dalam pembayarannya, ya, karena kesulitan menyiapkan uang tunai seharga barang yang dibeli misalnya, paham ya? Ya. Maka dia mendatangi lembaga tersebut, ya. Maka disampaikan padanya, ya, barang yang Bapak inginkan kami punya barangnya, ya. Tetapi harganya kalau dari kami, ya, adalah menjadi 1.200.000 misalnya. Jelas ya? Ditentukan, ya, jumlah harganya atau disebutkan nisbahnya. Kami jual barang itu kepada Bapak, tapi kami mengambil keuntungan dari penjualan 20% misalnya, ya. Atau 10% misalnya. Ya, kalau 1 juta berarti tambah 10% berarti 1.100.000 kan gitu ya? Ya. Maka ini murabahah namanya, jual beli murabahah. Maka hukum asalnya boleh. Jelas ya? Ya, kenapa? Karena tidak ada pelanggaran kepada syariat. Ya. Seorang yang memiliki barang, dia boleh mengambil keuntungan berapapun. Itu pendapat yang kuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada khilaf ya tentang al-ghabn. Ghabn artinya adanya perbedaan harga barang dari harga pasar. Ya. Yang itu kadang disebut sebagai kerugian, ya, oleh sebagian ulama, dan mereka menetapkan batas kerugian. Misalnya jika harganya, harga jual 3 kali harga pasar misalnya. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, 6 kali harga pasar. Maka ini kerugian, ya. Seorang membeli barang yang sepantasnya dia beli, bisa beli dengan harga yang jauh lebih murah, ya. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Namun jumhur mengatakan, jumhur ulama mazhab yang 4 berpendapat, jumhur ulama Hanafiya dan sebagainya dari para ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabila mengatakan bahwa selama pembeli mengetahui hal itu, ya, tidak terjadi, ya, penipuan di dalamnya, pelanggaran-pelanggaran syariat yang terlarang di dalamnya, maka penjual berhak menjual harga barangnya berapapun kali lipat dari harga modal, sekalipun lebih tinggi dari harga apa? Pasar, ya. Nah, itu perkara yang berkaitan dengan masalah ghabn, ya. Tapi intinya sekali lagi, mengambil keuntungan dari harga jual, ya, ini tidak ada batasannya dalam syariat. Selama misalnya, kalau ternyata setelah diteliti detail, jadi hukum asal tadi apa? Murabah boleh. Sekarang kita praktekkan. Sekarang ada jual murabah, jual emas misalnya. Orang bilang apa? Berkebun emas, kan biasanya Bambang itu. Berkebun emas, ya, investasi ke emas gitu, ya. Tetapi seorang membelinya dengan cara cicil, ah, itu nggak boleh, paham ya? Karena disyaratkan pada jual beli barang yang disebut barang ribawi, emas, perak, demikian pula mata uang misalnya apa? Al-qabd, di tangan, ya, harus taslim, ya, harus. Nah, kalau cicil berlaku apa tidak? Tidak terjadi al-qabd, maka tidak boleh. Meskipun orang menamakannya apa? Murabahah. Jadi jangan terpengaruh dengan istilah misalnya di sini, ya. Sekarang contoh lagi, jual beli kredit, bai'ut taqsid, jual beli kredit, ya. Ya, boleh apa tidak? Kembali kepada hukum asal, bolehnya, ya. Karena tidak ada penentuan patokan keuntungan dari penjualan barang. Kemudian seorang mau membeli atau menjualkan barangnya dibayar kontan oleh pembeli,
atau dibayar 3 kali cicilan, ya, atau dibayar 10 kali cicilan, tangguh temponya, bayarnya lunas 2 tahun atau 3 tahun, kan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, jelas ya. Maka hukum asal jual beli taksid, jual beli kredit itu apa? Halal. Dasarkan kepada kaidah umum tadi. Kaidah yang pertama, al aslu fi al buyu al ibahah. Hukum asal dalam jual beli ya adalah bolehnya. Sekarang detailnya. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya jual beli barang ya dengan sistem kredit." Ya. Nah, jualnya barang apa? Oh, ternyata seperti tadi, emas misalnya. Oh, tidak boleh. Emas tidak dibeli, barang dibeli dengan cara kredit. Harus kontan. Oh, tidak Ustaz, ada juga ini bukan emas ini Ustaz. Apa ini? Ini uang dinar Kuwait. Karena dinar Kuwait kuat nilai mata uangnya, ya. Atau uang dolar Ustaz. Berkebun dolar namanya gitu. Ya. Oh iya, itu mata uang kalau begitu. Mata uang ini barang riba itu bukan barang ribawi. Nah, lihat. Tidak boleh kalau barang ribawi kecuali dalam bentuk ya dan biadin, harus kontan serah terima qabd. Itu kalau barang ribawi kaidahnya seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau cicil kan tidak mungkin kontan, namanya cicil, ya kan? Maka tidak sah, tidak boleh. Nah, itu perkaranya. Sekarang bai'ul murabahah, bentuk jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan sistem pembayaran kredit, tetapi dalam metodenya terjadi akad jual beli sebelum ada barang, seperti yang terjadi banyak di bank-bank ribawi ataupun leasing. Apa itu? Seorang ingin beli motor, ya, secara kontan tidak mampu, dia bisanya cicil, maka dia datang ke pembiayaan, saya mau beli motor ini, ya kan? Ya. Oleh leasing dikatakan, kalau begitu buat dulu akad, saya akan berikan bapak barang yang bapak maksud, tapi dengan saya nanti harganya sekian, tentunya ada kemudahan dalam pembayaran, cukup sekian per bulan, lebih ringan baginya, tentu ya. Tapi sekarang akad dibuat dalam keadaan barang belum dibeli. Tidak boleh. Kenapa? Pelanggaran syariat. Karena nah Rasulullah an bai malam yamlik. Nabi melarang menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, sekarang kalau gitu apa? Perjanjian saja. Saya tidak jual. Kamu datang, tapi kita buat perjanjian bahwa nanti kalau barang saya beli, kamu harus beli. Harus. Karena bahaya nanti kalau saya ternyata sudah beli barangnya, ternyata kamu batalkan. Rugi saya kan? Iya, sementara saya kan putar modal nih, ya begitu. Maka dibuatlah akad perjanjian untuk membeli, ini juga tidak sah. Kenapa? Tidak ada yang namanya bai' mu'adah, jual beli dengan perjanjian, tidak boleh. Perjanjian bukan akad. Ya, maka seandainya akadnya adalah perjanjian, bapak berjanji untuk membeli barang saya, boleh, boleh, karena perjanjian. Meskipun perjanjian mungkin dilanggar, mungkin tidak. Adapun mengatakan itu perjanjian yang mulzam, yang mesti, maka disebut akdul muwa'adah, jual beli transaksi yang sifatnya perjanjian. Memang barang belum ada, tapi Anda harus beli nanti kalau saya sudah beli, tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Meskipun barang itu memang milik saya. Ya misalnya, jelas ya? Apalagi kalau tidak dimiliki sebelumnya. Maka yang seperti ini boleh dalam bentuk perjanjian saja. Kita ke antum berjanji akan membeli barang saya, lalu saya beli barang itu, saya hadirkan, lalu saya tawarkan, bagaimana Pak, jadi beli? Oh iya, coba lihat barangnya dulu. Oh iya, sesuai yang saya minta ini, sesuai yang saya cari. Kalau gitu kita buat akad sekarang. Nah, dibuatlah akad jual beli, ya. Maka ini jual beli yang sah, ya. Baik, sekarang ketika barang dimiliki oleh pembeli tadi, penjualnya, dia sudah belikan untuk saya berjanji, ya, meskipun buat perjanjian juga, tapi perjanjian sifatnya perjanjian saja, bukan jual beli dengan perjanjian,
bukan berjanji jual beli, bukan apa? Jual beli perjanjian ya, tapi berjanji untuk jual beli. Tidak masalah ini. Ya, bedakan tadi bai'ul muwa'adah dengan al-wa'du bil bai'. Bai'ul muwa'adah tidak benar, tetapi berjanji untuk membeli jika telah dimiliki barang itu dibolehkan dalam syariat. Ya, dan perintahnya adalah aufu bil 'uqud. Jika sudah berjanji, tunaikanlah perjanjian itu. Meskipun ada kemungkinan pembatalan. Jelas ya? Bedanya kalau tadi bai'ul muwa'adah perdagangan perjanjian yang tidak boleh dibatalkan, dan itu tidak benar. Ya, nah sekarang sudah terjadi setelah barang dibeli oleh orang yang akan menjualnya kepada pembeli, dia mengatakan, "Pak, ini barangnya saya sudah belikan. Katanya Bapak cari barang ini." "Oh betul, iya saya cari. Katanya Bapak janji untuk beli." "Iya betul Bapak, saya janji, tapi kan belum tentu." "Betul, enggak masalah. Kalau Bapak tidak cocok silakan batalkan. Tapi begini Pak, barang ini saya sesuaikan dengan kemampuan Bapak untuk membelinya. Kalau Bapak bisa bayar agak banyak uangnya, 2 tahun lunas, harganya sekian. Kalau Bapak agak berat bayarnya per bulan, saya lihat Bapak ini gajinya sekian, terbatas ya. Saya kasih 4 bulan Pak, harganya pencicilan lebih murah. Bagaimana?" Dia mengatakan, "Oh ya saya setuju, setuju." Nah, bagaimana hukum jual beli ini? Ini jual beli kredit, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena belum ditentukan yang mana yang dia pilih, 2 tahun atau 4 tahun. Ini tidak jelas. Syarat dalam jual beli kredit adalah jika ada musawamah. Musawamah artinya penawaran harga yang berbeda. 2 tahun cicilannya sekian. Kan bisa gitu ya? Kalau kita beli rumah sekarang kan ada begitu. Beli motor cician, kalau kita lihat yang di pinggir jalan bagi-bagi kertas itu. Kan gitu ya? 2 tahun sekian, DP-nya sekian, 3 tahun sekian ya. Ini kalau terjadi transaksi tanpa ditentukan pilihan dari jenis yang ditawarkan, lama pembayaran dan jumlah cicilan, tidak sah. Kenapa? Batal jual beli itu. Kenapa? Karena dia jual beli dengan harga yang tidak jelas. Bithamanin ghairu mustaqir. Harganya tidak jelas. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'atani fi bai'ah. Rasulullah melarang jual beli satu komoditas dengan 2 jenis transaksi. Ya. Yang difahami oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani, tidak bolehnya jual beli dengan 2 harga, dan ini keliru. Dibantah oleh para ulama, jumhur berpendapat boleh jual beli kredit asalkan ditentukan pilihan kreditnya. 2 harga, 3 harga, bahkan 100 harga pun ya terjadi variasi harga yang berbeda kan dengan apa? Dengan jumlah cicilan per tahun kan gitu ya. Tidak masalah asalkan ditentukan mana yang dipilih. Dan hadis yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis yang juga dipakai jumhur, hanya Syekh Al-Albani berdalil dengan apa yang datang dalam riwayat. Ya, Sufyan Tsauri mengatakan, memberikan contoh ya, yaitu seorang menjual ya bin naqdi kadza ya wa bit ta'jili kadza. Kalau dijual dengan harga kontan, harganya sekian. Kalau dengan cicil atau bayar belakangan, harganya sekian. Demikian disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya, yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa tidak boleh jual beli kredit. Kalau disebutkan ini, harga kontan sekian, bayar belakang sekian, itu contohnya. Namun yang benar dalam sebagian riwayat lagi ditegaskan penjelasan selanjutnya, ada yang kurang. Apa tuh? Fayaftariqani. Akhirnya ketika ditawarkan kontan sekian, bayar belakangan sekian, 2 harga, mereka berpisah dan tidak menentukan harga yang terpilih. Ah, ini yang dimaksud dalam larangan. Dalam hal ini datang keterangan hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud. Tadi hadis Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, ya, jika terjadi 2 penawaran seperti itu dan tanpa penentuan harga, kata Nabi, falahu aukasuhuma au riba.
maka pilihannya hanya dua saja. Yang pertama, pilihan yang harusnya dipilih oleh kedua yang bertransaksi adalah aukasuhuma, angkosahuma. Kalau dalam berita tadi, dalam pilihan tadi misalnya ada beli motor, cicilan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Paham itu ya? Tentunya harga cicilan kalau 4 tahun lebih ringan dibanding 2 tahun. Meskipun kadang juga terjadi ditentukan oleh DP-nya. Ya kan? DP. Ya, harga awal di depan yang dibayar duluan. Kan gitu ya? Ya, gitu. Tapi intinya kalau 4 tahun semakin lama masa pembayaran, biasanya semakin kecil harga cicilan. Meskipun harga total justru lebih banyak, kan gitu ya? Ya memang begitu tujuannya. Ya, nah sekarang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Mereka menentukan harga seperti itu, ya. Lalu mereka berpisah tidak menentukan harga lagi. Ini yang masuk dalam perkara tersebut. Nah, kalau terjadi hal itu, solusinya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ada dua. Yang pertama, pilihan yang paling kurang. Artinya yang paling rendah cicilannya per bulan dan paling sedikit harga totalnya. Jelas maksudnya? Kalau terjadi, semoga tidak terjadi, ada orang transaksi seperti itu. Pak, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya, cocok. Tanda tangan, saya siap. Terima. Tanda tangan. Ya Pak ya. Jika telah terjadi, dia sudah sadar pulang ke rumah atau sampai pada dia hadisnya, maka dia harus datang kembali kepada penjual atau penjualnya yang harus mendatangi pembeli untuk menyatakan bahwa apa? Pilihannya adalah bahwa transaksi yang terjadi dengannya transaksi adalah yang 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Bukan 4 tahun? Karena harga totalnya paling rendah. Kemudian cicilannya harga yang 4 tahun. Karena nilai cicilannya paling rendah. Aukasuhuma. Kalau yang 4 tahun misalnya cicilannya 250.000, ya yang sana 400, cicilannya jadi 250.000, tapi dalam tempo 2 tahun. Harga total 2 tahun, maksudnya begitu. Paham ya? Itu yang dipilih. Jika tidak, riba. Maksud dalam akad riba yang diharamkan. Itu maksudnya ya. Ya, jadi intinya harus menentukan harga yang jelas. Ya. Adapun apa yang dipilih oleh pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah itu pendapat yang keliru, isyah dari beliau diingkari oleh para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain dari Syekh bin Baz dan jumhur ulama menolak pendapat Syekh Al-Albani ya rahimahullahu taala. Jadi intinya apa? Jual beli meskipun dengan ada bentuk penawaran harga yang berbeda dalam cicilannya, karena jumlah tahun pencicilan yang berbeda, sah selama ditentukan satu jenis pembayaran. Jelas ya? Nah, inilah kaidah yang penting, penerapan kaidah dan tatbiknya. Jadi sekali lagi, kaidah asal bahwa hukum asal dalam transaksi jual beli adalah halal dan bolehnya berlaku sebagai indikator awal. Ya. Adapun untuk hukum akhir, maka untuk setiap permasalahan yang berlaku padanya transaksi perlu dilihat sisi yang lain. Apakah ada pelanggaran terhadap syariat dalam sisi yang lainnya? Jika ada, maka dihukumi dengan apa yang ada di pelanggaran, maka berlaku pelarangan. Jelas ya? Sekiranya jelas? Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, ini tatbik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, ya. Al-aslu tsani man'ud dzulmi. Jika difahami kaidah yang pertama, ya. Sebenarnya banyak rincian dalam masalah ini, ya. Kita cukupkan agar kita bisa masuk pada kaidah-kaidah yang berikutnya. Ya, kaidah larangan dari kedzaliman. Ya. Apa kedzaliman itu? Syekh menyebutkan, ya, bahwa kedzaliman itu adalah secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi ta'addiyan. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ta'addiyan dalam bentuk pelampauan batas. Ta'addi. Ya. Perkara yang tidak dibenarkan. Ya, seperti misalnya ya, penipuan.
ya, kedoliman, menjual barang hasil curian, kan gitu ya, curian berarti mengambil tanpa hak, ya, menjualnya hukumnya haram, ya, sekarang berlaku hukum penadah, kan gitu ya, pembeli pun terkena hukum, ya, pelanggaran hukum karena menjadi penadah dari barang curian, kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa, tadi transaksinya betul, jual beli betul kan, ada harga, ada barang, kan gitu ya, tapi sumber dari barang itu apa, dengan cara yang haram, maka tidak dibolehkan. Sekarang jual beli minuman keras, baru-baru ini muncul polemik seputar rencana undang-undang haramnya penjualan minuman keras, kan ya, ya, pro dan kontra. Sayang sekali sebagian yang pro, yang kontra, tidak sepakat, ya, ya, orang-orang yang menamakan dirinya sebagai kaum muslimin, kan gitu, ya, dan sebagainya, dan sekian banyak alasan dari partai-partai yang ada, kan begitu ya, ya, padahal kalau memang dia haram, syariat menegaskan hukumnya haram apa yang merupakan hasil dari aktivitas transaksional yang terjadi dari komoditas yang haram, ya. Jadi komoditas yang haram, komoditas ya, seperti khamar misalnya, ya, tetaplah haram meskipun transaksi yang dilakukan suka sama suka, kan gitu ya, suka rela, ridho, ya. Kenapa? Karena komoditasnya haram. Jelas ya? Ya. Maka ini contoh misalnya, ya. Maka itu adalah ta'addi, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Penjual barang haram tadi mendapatkan keuntungan dari penjualannya, iya tidak? Iya. Harga yang didapatkan itu haknya atau bukan? Bukan haknya. Karena barangnya haram, tapi yang memberikan sudah sukarela, betul. Tapi apa yang diambilnya dengan cara ta'addi? Jelas ya? Ini, ya, ta'addi bisa macam-macam, ya. Ya. Nah, kalimat ini menunjukkan kepada kita, bukanlah kezaliman kalau terjadi pemindahan atau pengambilan atau peletakan sesuatu pada yang bukan pada tempatnya, tetapi karena hukuman misalnya, pembenaran menurut syariat misalnya, ya, seperti misalnya penyitaan setengah dari harta orang yang tidak membayar zakat. Pengambilan paksa atau bukan itu? Paksa. Tidak ridho yang punya, tidak ridho dia. Iya, jelaslah. Ya, tapi syariat membenarkan itu. Maka ini meskipun wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi itu bukan ta'addian. Ini uqubatan, hukuman bagi pelakunya. Ya. Sebuah transaksi yang terjadi yang asalnya terlarang misalnya. Sebenarnya akan datang pembahasan. Contohnya disebut dengan bayu ala bayi akhihi. Ada seorang si A bertransaksi dengan si B. A penjual, B pembeli. Ya. Si A menawarkan barang kepada si B, sudah terjadi pembicaraan dan kesepakatan, tiba-tiba si C datang. Berapa kau belikan barangmu itu si B? Sekian. Oh. Kalau sama saya, ya, lebih murah. Lebih sama saya saja. Lebih murah itu dari saya. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Nah, an bai'i akhihi dilarang oleh baginda Nabi al-bay'u ala bai'i akhihi, membeli apa yang telah dibeli oleh saudara. Dan ini bisa pembeli, bisa penjual, ya. Misalnya tadi pembeli, ya, seorang yang menjual terhadap penjualan saudaranya. Sekarang juga bisa juga pembelian. Si A menjual, si B membeli. Datang si C berkata kepada si A, berapa kau jualkan barangmu? 100.000. Ya, bagus sekali barangmu itu, batalkan saja, saya yang beli. Berapa? 200.000. Wow, penjual pengen untung, padahal dia sudah transaksi tadi dengan si B. Maka ini, ya,
membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya, yang mereka sudah terjadi keridaan untuk membeli, tapi diputuskan, orang bilang apa? Dikudeta, nggak boleh ya seperti ini. Ya, kalau belum terjadi kesepakatan, tidak masalah. Jelas ya? Tidak masalah. Ya. Sekarang sudah terjadi keridaan, kecenderungan untuk membeli, dipengaruhi untuk membatalkan pembelian atau membatalkan penjualan dan mengambil dari dia, maka ini hukumnya sepakat, para ulama haram hukumnya, sepakat. Sekarang terjadi transaksinya sah atau tidak? Transaksi yang terjadi sah apa tidak? Pertama atau kedua? Ya. Maksudnya artinya yang pertama dan kedua, artinya sekarang ada orang yang ikut terlibat, apakah ridho atau tidak ridho? Sudah sepakat mereka atau tidak sepakat? Apakah masuknya orang kedua tadi ini kemudian terjadi transaksi dengan orang kedua batal atau tidak? Ya, ada khilaf dengan para ulama. Yang benar mazhab jumhur tidak batal. Ini mazhab jumhur ulama tidak batal, karena tadi rinciannya. Ya, intinya kenapa? Ya, tidak batal. Ya. Tidak batal karena apa yang terjadi dari bentuk ya perebutan tadi tidak berkaitan secara langsung dengan akad. Hanya syariat melarang. Sehingga kalau begitu sah transaksinya, tapi berdosa yang membelanjakannya. Pembeli atau penjual berdosa. Jelas ya? Itu hukumnya yang benar dalam masalah ini. Ya. Lalu bagaimana ketentuannya kalau begitu? Ya. Ya tadi sah jual beli. Adapun halangan pengharaman karena ini menyebabkan persengketaan. Kau kok merebut? Kan gitu ya? Persaingan tidak sehat antara pembeli atau penjual. Dan ini menimbulkan kedengkian, kebencian, permusuhan yang dampaknya pasti akan berakibat buruk. Iya kan? Nah, itu. Nah, itu perkara yang bisa menjadi contoh dalam kedzaliman di sini. Jadi, jika terjadi hal seperti ini, jika terjadi hal yang seperti ini, ya, maka jual belinya sah. Ya. Contoh misalnya talaqqi rukban, yaitu menghadang orang yang membawa komoditas dari kampung sebelum dia masuk kota untuk menjual barangnya. Dihadang di tengah jalan, ditawar, dibeli barangnya sebelum dia masuk kota. Talaqqi rukban. Ini juga terlarang dalam syariat. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum transaksinya sah juga. Berlaku ketentuan. Tapi kalau terjadi kerugian dari sisi harga, maka wajib untuk dipaksa sang pembeli tadi yang dia akan menjual lagi ke pasar. Dia mencegat para penghasil komoditas tadi di jalan, dicegat. Dia beli harga, sementara yang bawa barangnya tadi tidak tahu harga pasar sebenarnya sedang naik. Orang bilang karena bulan penuh telur, harga telur naik gitu, ya kan? Dia langsung diserobot. Baru bawa mobil, diserobot, saya jual, kamu beli pulang kok, saya ambil barangmu semua, bagaimana? Berapa harga di sana? Kamu nggak tahu itu mas, anu juga harga biasa aja, maka dia jual. Setelah ketahuan nanti dia ketahuan, oh ternyata saya rugi, harga pasar tinggi, saya berhak dapatkan nilai, maka pembeli yang tadi itu yang mencegat tadi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi harga. Jika tidak, pedagang komoditas berhak untuk membatalkan jual belinya. Ada khiyar di situ. Kenapa? Karena kedzaliman. Karena ada bentuk kedzaliman di dalamnya. Nah, pemaksaan kepada penjual tadi kan harga barang-barang dia kan, beli dia kan gitu ya. Ya dipaksakan. Tetapi itu bukan wadhu syai' fi ghairi mawdi'ihi ta'addiyan, bukan dalam bentuk ta'addi. Syariat menentukan hal seperti itu ya. Jadi kedzaliman jika menempatkan sesuatu pada selain tempatnya dalam bentuk ta'addiyan, baghyun, pemaksaan yang tidak didasarkan oleh ketentuan syariat. Ya. Contoh pemaksaan yang sesuai ketentuan syariat. Seorang yang bangkrut. Ya kan? Atau orang yang punya utang. Ya, maka diwajibkan orang yang bangkrut tadi apa? Menjual aset.
menjual memenuhi piut untuk bayar utang kan dia? Meskipun yang punya barang tidak setuju dia? Tidak setuju dia. Kenapa? Maunya dia diputihkan saja kan begitu ya? Ya. Maka tidak dipandang sama sekali ketidaksetujuan pemilik barang. Kenapa? Karena syariat mengizinkan. Maka ini dzalim atau tidak? Bukan kedzaliman, tidak memenuhi kriteria kedzaliman. Meskipun kita tahu bahwa terjadi penjualan barang tanpa keinginan dari pemilik barang. Jelas ya? Kenapa? Karena syariat membolehkan itu dalam rangka pemenuhan hak orang yang punya hak. Ya? Jelas? Baik. Jadi itu syaratnya. Dalam Undatul Hufaz, ya, karangan dari Abdul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Yusuf bin Abdul Daim Al-Halabi, disebutkan bahwa kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi imma bi nuqsanin aw ziyadatin wa imma bi 'adulin an waqtihi aw makanihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang khusus, apakah dengan pengurangan atau penambahan atau berpindah dari waktu yang semestinya atau dari tempat yang seharusnya. Itulah kedzaliman secara bahasa, ya. Jadi kalimat ta'addi penting, yaitu tidak termasuk di dalamnya apa yang terjadi karena kedzaliman, maka kedzaliman berbalas kedzaliman, ataupun karena maslahat seperti pembayaran utang tadi, ya. Adapun secara syariat, fahuwa fi'lul mahdhuri wa tarkul ma'muri, adalah pelaksanaan apa yang terlarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Semua perkara tersebut kedzaliman. Jelas ya? Jadi kalau begitu maksiat kedzaliman atau bukan? Kedzaliman. Syirik, kufur, zalim atau tidak? Zalim. Ya Allah berfirman, wal kafiruna humud zalimun, dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi kezaliman, kufur kezaliman, meletakkan bukan pada tempatnya, ya. Fakullu mujawazatin lisyari'i, kullu khurujin anisyari'i, setiap perkara yang melampaui syariat, keluar dari ketentuan syariat, disebut apa? Kezaliman yang diharamkan, baik dengan kekurangan, pengurangan, atau penambahan. Sekian itu jelas kezaliman, ya. Baik, kita lihat sekarang bagaimana penerapannya dalam muamalah, dalam bisnis, ya. Nah, kata Syekh, telah bersepakat, ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala akan wajibnya berbuat adil dalam segala sesuatu, dalam segala hal terhadap siapapun, ya. Nah, terhadap siapapun. Jadi ini kalimat penting ini akan datang nanti dalam prakteknya, ya. Dan keharaman perbuatan zalim fi kulli syai'in wa ala kulli ahli, dalam segala hal dan kepada siapapun, ya. Dan Allah mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya dengan al-mizan, tidak lain agar kemudian ditegakkan kepada manusia keadilan, ya, dalam hak-hak mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 25, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Artinya, sungguh kami telah mengutus para rasul dengan keterangan-keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, ya, kitab-kitab. Jadi kalau begitu, seluruh rasul bersepakat dan semua kitab memuat dengan sama tentang kewajiban keadilan. Wal mizana, bahkan ditekaskan wal mizana. Dan kami turunkan pula bersama para nabi dan kitab mereka tadi apa? Al mizan. Keadilan, timbangan keadilan. Kenapa? Liyakuman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan itu, ya. Ini penegasan, ya. Dalam hadis qudsi, hadis Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku,
sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Subhanallah, begitu jahatnya kezaliman sampai Allah mengharamkan itu bagi dirinya. Padahal Allah yang paling berhak. Fal khalqu khalquhu, semua ini ciptaan Allah. Wal amru amruhu, dan perintah semua perintah Allah, kan gitu ya. Innama amruna idza aradna syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu perkara, Allah hanya mengatakan kun, maka terjadi. Kan gitu ya? Hukum Allah jelas. Allah Maha Adil. Itu pun Allah mengharamkan bagi dirinya kedzaliman. Ya, jelas. Fadzulmu la yubahu syai'un minhu bihal. Kedzaliman tidak dibolehkan, ya. Meski sedikit pun dalam perkara apapun. Wal 'adlu wajib fi jami'il ahwal. Dan keadilan wajib hukumnya dalam setiap keadaan. Fala yahillu li ahadin an yadhlama ghairah. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang untuk mendzalimi orang lain. Bahkan sekalipun orang itu mendzaliminya, ya kan? Maka dalam hadis disebutkan tadi, hadis kursi tadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku mengharamkan, kata Allah, kezaliman atas diriku. Fala tadzalimu. Nabi tidak mengatakan fala tadzlimu, tapi fala tadzalimu. Dan bentuk fi'il mufa'alah menunjukkan saling mendzalimi. Ya, baik kedzaliman itu dilakukan sejak semula ibtidaan kita yang memulainya, atau ala sabilil intiqam, dalam bentuk balas dendam. Kamu zalim sama saya zalimi kamu. Tidak boleh. Jelas ya? Meskipun dalam bentuk balas dendam. Bahkan kata beliau, sawa'un kana musliman au kafira. Baik itu kepada orang zalim, kepada orang muslim ataupun orang kafir. Ini ada perkara penting, nanti akan ada contohnya. Tentang naha Rasulullah an bai'a bai' akhihi. Rasulullah melarang dari membeli atau menjual barang yang telah dibeli atau dijual oleh saudaranya. Jelas ya? Ya. Sebahagian ulama seperti Al-Auza'i dari ulama salaf mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk orang kafir. Misalnya saya penjual muslim, ada pembeli saya orang kafir. Jelas ya? Orang kafir beli sama saya. Ya. Dia beli barang saya 100.000. Lalu datang orang muslim yang lain mengatakan, berapa dibeli orang itu? 100.000. Eh, Pak, rugi ki, orang kafir lagi. Ya. Saya yang beli bagaimana? Saya kasih ki 250.000. Maka menurut sebahagian ulama seperti Al-Auza'i, dan itu pendapat ulama Syafi'iyah, boleh. Tidak tercakup dalam larangan. Karena larangan hanya untuk kalau yang beli itu saudara muslim. Sekarang yang beli kafir, bukan saudara. Kalau begitu, rebut saja boleh. Paham ya? Tapi jumhur menolak itu. Jumhur menolak itu. Jadi itu yang rajih. Jelas ya? Kenapa? Karena kezaliman terlarang, ya, meskipun kepada orang kafir. Apa dalilnya? Kalian tahu dalilnya? Ya? Menghalangi? Apa? Karena Allah mengharamkan secara mutlak, gitu ya? Ya, bagus, betul. Ya, juga Allah mengharamkan bagi dirinya secara mutlak. Allah tidak mengharamkan orang kafir dari perkara yang merupakan hak mereka, kan gitu ya? Ya, bahkan sebutkan banyak ayat tentang hal itu, bagaimana Allah tidak mengharamkan mendzalimi hambanya, kafir atau muslim. Siapa yang berbuat kejahatan dapatkan balasan setimpal perbuatan, kan gitu ya? Ya, fala yujza illa mithluh. Tidak dibalas kecuali sebab perbuatan. Berarti umum kan? Nah, ada yang lain lagi lebih tegas. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ittaqu da'watal madzumi. Hati-hati, jauhi doa orang yang dizalimi. In kana kafira, meskipun dia kafir. Ya? Ya, menunjukkan bahwa doa orang yang dizalimi diterima, bahkan sekalipun orang kafir dia. Padahal orang kafir kufur. Tapi Allah tidak menerima kedzaliman dari siapapun. Kepada siapa? Siapapun. Maka itu ada ancaman. Kalau dia mengatakan, Ustaz, kan ada ayat mengatakan
bahwa wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang kafir kecuali tidak akan diterima. Orang kafir tidak diterima berarti doanya. Doa ibadahnya tidak diterima betul. Tapi doa atas apa yang terjadi dari kezaliman, keterangan hadis yang sahih menunjukkan bahwa diterima. Dan hadis yang sahih dalam Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Bari sebagai dalil untuk masalah ini, bahwa Aisyah mendapatkan seorang wanita yang menyapu masjid senantiasa bersenandung dengan syair Yauma usha min ta'ajibi rabbina innahu min baldatil kufri anjani. Hari selendang merah, hari keajaiban Rabb kami, sungguh ia menyelamatkan aku dari negeri kafir. Ini seorang muslimah di zaman Nabi, sahabiyah yang menyapu masjid, selalu berdendang seperti itu. Maka tanya oleh Aisyah, mengapa engkau berdendang seperti itu? Makanya menceritakan kejadiannya. Dulu ia budak di negeri kafir, mini orang kafir. Ia menemani anak dari majikannya berjalan-jalan. Anak majikannya menggunakan selendang merah yang penuh dengan perhiasan. Suatu ketika itu hilang. Maka dituduhlah dia yang mencurinya. Maka ia kemudian dihadirkan di kalangan manusia, bahkan diperintahkan untuk diselidiki. Dia ancam dia, kami akan cari sampai akan membuka kemaluanmu untuk mengetahui. Jangan sampai disembelih di situ. Ketoliman. Sampai dihinakan dirinya, ya, dijatuhkan kehormatannya, mau dibuka di depan umum kemaluannya untuk diperiksa. Jangan-jangan selendang itu ada di situ. Subhanallah. Maka dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, lain anjaitani min hadihi. Ya Rabb, kalau engkau selamatkan aku dari kezaliman ini, sungguh aku akan tinggalkan kampung ini. Ketika selesai berdoa, tiba-tiba seekor burung hudayyah terbang di atas mereka, membuang selendang merah. Ternyata disangka daging sehingga diambil. Dengan doanya, Allah kabulkan doanya, burung itu mengembalikan, melempar selendang tadi, burung, tapi pas di tengah mereka. Maka tidak jadi diperiksa dan dihinakan sang budak ini. Apa yang terjadi? Dia pun kemudian memerdekakan dirinya dan hijrah dan pergi ke Madinah masuk Islam. Maka dia pun menyebutkan bagaimana doa saya dulu seperti itu, luar biasa. Kata Al-Hafidz, ini dalil yang kuat menunjukkan bahwa doa orang yang kafir sekalipun ketika dizalimi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jelas ya? Maka ini dalil jumhur bahwa meskipun saudara non muslim yang berjual beli yang pertama, pembeli yang pertama atau penjual yang pertama, tidak boleh untuk direbut. Perbuatan merebutnya adalah dosa. Jelas ya? Itu dalil mazhab jumhur ulama. Nah, ya, kemudian disebutkanlah dalil-dalil tentang hal ini. Saya kira jelas tentang hal itu, ya. Dan ketahuilah bahwa bersikap adil, berbuat adil, fahuwa awjabul wajibat wa afdhal ta'at, perkara kewajiban yang paling wajib dan perkara ketaatan yang paling diwajibkan, ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan jual beli? Nah, ini jelas itu penting sekali. Kata Syekh, walamma kanat at-tijaratu wal mu'amalatu marinnata husulil dhulmi bainan nasi wa akli amwalihim bil batil kana man'u dhulmi wa tahrimuhu min ahammi maqasidi syari'ah fi babil mu'amalat wat tijarat. Ha, jual beli perkara yang sangat riskan terjadinya, pengambilan hak tanpa dasar, ya kan? Iya. Kata Syekh, tatkala jual beli bisnis dan muamalah adalah perkara yang menjadi faktor terbesar untuk terjadinya kezaliman di antara manusia. Jelas ya? Sampai orang Yahudi, ya, mereka membolehkan rentenir lintah darat dengan alasan apa? Kan jual beli halal. Kami pun berbisnis dengan apa? Pinjam meminjam, itu alasan mereka. Sampai Allah turunkan ayat membantah mereka. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, beda. Jual beli dan riba beda. Kalian mutajalah bidduyun. Kalian bertransaksi memperjualbelikan apa? Utang piutang. Ini tidak boleh. Karena utang piutang itu atas dasar kebutuhan yang sangat hajatun mulihah. Paham ya?
Betul, jual beli juga hajat. Orang butuh karena beli, orang apa beli karena butuh kan gitu ya. Tapi kadang kebutuhan tidak mendesak. Beda dengan utang piutang. Orang kepepet dia berutang kan gitu ya. Maka tidak ada utang piutang dalam hukum Islam bukan akdul muawadhat, bukan jual beli timbal balik. Bukan, tapi apa? Akdut tabarruat. Jual beli yang sifatnya tabarru. Akad sukarela. Akad bantuan. Faham ya? Kalau begitu kenapa dimasukkan dalam kitabul buyu Ustaz? Ya kan? Masuk dalam bab buyu dia. Betul, iya. Padahal dia pinjam meminjam karena berkaitan dengan jual beli. Kadang orang tidak bisa bayar kontan maka cicil. Tidak bisa bayar di depan maka bayar di belakang. Terjadi kemudian ternyata keadaan yang tidak disangka. Waktu dia transaksi punya kekayaan, kan gitu ya. Di akhir jatuh tempo ternyata bangkrut. Nah, datanglah dalam syariat fanadiratun ila maisalah, memberikan kelapangan bagi orang yang kesulitan membayar hingga waktulah lapang. Kenapa? Karena hajat. Jadi ketika ada sentuhannya dengan jual beli masuk dalam bentuk transaksi, faham ya? Tapi babnya berbeda. Jelas ya? Ya, babnya berbeda. Nah, ini yang tidak difahami oleh mereka, orang-orang Yahudi. Jelas ya? Nah, ketika terjadi jual beli, ya, kemungkinan perjudian pasti ada. Ya kan gitu ya? Dia beli barang sebagai modal. Apakah barangnya habis semua nantinya? Belum tentu kan? Ya. Beli mangga mau dijual kembali, mungkin banyak yang busuk. Kan gitu ya? Ada untung-untungan, ya tidak ada masalah, tapi kan intinya bahwa ada usaha ekonomi di situ. Sehingga dararnya muktafar, terabaikan demi proses ekonomi berjalan. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu ba'dhum ba'dha. Biarkan orang saling memberikan rezeki di antara mereka, kan gitu ya? Ya. Yang punya mangga juga senang diborong daripada bonyok di pohon, kan gitu ya? Diborong satu pohon tentu harganya lebih murah dibanding harga satuan kilogram, kan gitu ya? Ya. Pembeli juga enak, lebih mungkin untuk membelinya. Karena harganya miring pastinya. Terjadilah proses ekonomi. Ya. Maka gharar kadang diabaikan demi maslahat. Jelas ya? Apalagi jika gharannya sedikit. Akan kita bahas lebih dekat dalam masalah gharar nantinya, ya. Jadi intinya ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, ya. Ya, tatkala jual beli ini perkara yang mungkin seperti itu, ada perjudian di dalamnya mungkin terjadi ada orang yang tidak mendapatkan apa yang sepantas dengan apa yang telah dia curahkan dari dana, maka dia rawan sekali terjadi kezaliman. Maka semakin ditegaskan pentingnya perkara keadilan dalam jual beli, bahkan tahrimuhu min ahammi maqasir syariah, pengharaman kezaliman dalam jual beli di antara perkara pokok dari tujuan-tujuan syariat yang mulia. Jelas ya? Ya. Dalilnya sudah kita dapatkan, akan disebutkan dalam ayat-ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 188, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Allah berfirman, dan artinya, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Termasuk jual beli dalam bentuk penipuan. Jelas ya? Jual beli yang gharar. Ya? Untung-untungan ya, tidak jelas dan sebagainya. Wadlu biha ilal hukam, dan kalian menjadikan tangga bagi kalian menuju hukam, kepada penguasa. Lita'kulu fariqan min amwalin nas, hanya untuk memakan sebahagian dari harta manusia dengan cara yang dosa dalam kalian tidak mengetahuinya. Dalam surah An-Nisa 29 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Sudah sering kita bacakan ayat ini, dalil tentang dibolehkannya jual beli, dan jual beli bukan memakan harta dengan cara yang batil. Tapi diingatkan di sini, ya, untuk mengingatkan bahwa tidak boleh juga dengan alasan jual beli kalian melakukan penipuan, kezaliman, ya, dan perkara-perkara yang mendatangkan bahaya berupa meletakkan suatu tidak pada tempatnya, ya.
Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi harta manusia. Surah Al-A'raf ayat 25. Dan surah Al-A'raf ini kalau kita perhatikan, ini adalah tentang ayat 85, kisah Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian ya untuk menyampaikan kepada mereka, wa ila madyana akhahum syu'aiba, beliau menyuruh, ya qaumi ya ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada sembahan yang lain bagi kalian kecuali Allah, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, sungguh aku telah datang dengan penjelasan yang terang dari Rabbku, fa'uful kaila wal mizana, maka tunaikanlah al-kail, takaran, wal mizana, dan timbangan itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian mengurangi hak orang lain ya. Surah Al-Mutaffifin tentang mereka. Ya kan? Jadi salah satu sebab kemungkaran yang terjadi pada suku Madian, kaum Madian, yang Allah menimpakan azab yang begitu dahsyat. Azab yang begitu dahsyat. Apa itu? Ya mudzullah. Awan yang hitam yang membawa panas yang tinggi dan membakar. Kemudian sayhah, suara menggelegar dari langit yang memekakkan telinga, memecahkan ya. Apa orang bilang sini? Gendang telinga. Dan suara gemergemuruh dari bumi berupa gempa yang menghancurkan. Subhanallah. Ya. Azab yang luar biasa datang pada mereka dari atas, dari udara, dan dari tanah. Ya. Itu karena apa? Selain kesyirikan mereka, karena mengurangi timbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak jujur dalam jual beli, tidak bersikap adil. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Dan ayat yang lain sangat banyak Allah melarang dari perbuatan zalim. Ya. Selanjutnya dalam hadis Nabi. Ya, sangat banyak juga di antaranya apa yang baginda Nabi sebutkan ketika beliau di Hajjatul Wada di Padang Arafah 80 hari sebelum kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian, seperti haramnya hari ini, haramnya hari Jumat, haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, haramnya tempat ini yaitu tanah haram, yaitu Madinah. Ya. Kemudian juga sabda Nabi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighairi haqqin, dalam tahrij disebutkan ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Namun yang benar riwayat Jabir, lafalnya begini. Berkata Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau bi'ta min akhika thamran fa asabathu ahlan." Ini tentang jual beli barang buah-buahan sebelum layak untuk dipetik. Ini dilarang ya. Jika sudah layak petik, ranum bisa di layak untuk dipetik, apakah sudah merah atau kuning tergantung sifat bahwa dia ranum. Baru boleh dijual. Namanya jual beli ijon. Jual beli ijon, jual beli pohon buah ketika masih di pohon. Ya, dilarang sebelum tampak. Kenapa kata Nabi, "Lau bi'ta min akhika thamran," kalau kamu jual padahal belum layak, "fa asabathu ahatun," terkena penyakit, gugur semua. Apa yang terjadi? Engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak. Paham ya? Iya. Fala yahillu laka an ta'khudha, maka tidak halal bagimu untuk mengambil minhu syai'an, sedikit pun dari harganya tidak boleh. Dia beli, betul dia beli, tapi dia judi saja, coba-cobaan kan gitu ya. Kau senanglah terima uang kok, ternyata akhirnya rontok semua karena hujan atau karena penyakit, dia tidak dapat apa-apa. Tidak boleh kamu ambil harta tersebut. Kata Nabi, bima ta'khudhu mala akhika, dia dari hakim. Itu lafalnya dalam Sahih Muslim. Bima ta'khudhu bimali akhika bighairi haqqin, dengan apa kalian mengambil harta saudara kalian tanpa hak dengan cara yang zalim.
Dalam riwayat Bukhari dari Anas Anas bin Malik, nomor 2087, dengan lafal, "Ara'aita idza mana'a Allahu tsamrah?" Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi dipetiknya buah tersebut sehingga gugur, berpenyakit? "Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Dengan apa seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Jadi intinya apa nih? Tentang jual beli buah sebelum layak panen. Ya sebenarnya rinciannya ada apa? Hukumnya. Rinciannya ada hukumnya ya. Bahwa larangan berlaku sebelum tampak renumnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau dia, dan itu syaratnya adalah apa? Jika kemungkinan untuk apa? Terkena penyakit dan sebagainya. Adapun kalau dibeli sebelum ranum, tapi disyaratkan dipetik segera. Paham ya? Misalnya orang beli, orang Makassar ya, suka jira raja taipah, mangga raja, suka ya? Mangga raja itu mangga masa atau masih mengkal? Mengkal ya? Nah, sekarang boleh nggak dijual mangga mengkal? Hah, belum layak, karena masih kecil sekali. Boleh. Kenapa? Dijual di mufrodihi. Memang dimanfaatkan kecutnya. Paham ya? Belum layak panen, tidak masalah. Dijual sendiri kok. Nah sekarang, kalau sekarang di pohon. Semua pohonnya belum ada yang matang buahnya. Boleh enggak? Jawabannya boleh, asalkan disyaratkan langsung dipetik. Yes, ya? Ya. Dan dalam praktek sekarang banyaknya terjadi seperti ini. Karena kalau petik setelah ranum, masa jualnya akan terbatas, ya enggak? Kita lihat sekarang banyak penjual, atau kita sendiri sekarang belanja buah di pasar, dapatnya apa? Buah yang diperam. Rata-rata kan gitu ya? Diperam. Ya, tentu lebih bagus yang matang di pohon, kan gitu ya? Tapi matang di pohon, kalau dibiarkan, banyak risiko juga. Dibiarkan agak matang, 1-2 matang sukses, yang lainnya matang tapi ada isinya. Apalagi musim hujan sekarang ini, apa itu? Apa itu? Banyak ulatnya. Serangga sudah terlanjur nitip di situ telur, ya enggak? Sehingga kalau ditunggu semua agak ranum buat dijual, rugi. Paham ya? Boleh, meskipun masih mengkal. Atau sudah layak untuk dipetik meskipun belum matang. Boleh, tapi syaratnya apa? Harus dipetik, sah. Sepakat para ulama ya, untuk bolehnya jual beli dan sahnya buah di pohon meskipun belum ranum, dengan syarat segera dipetik. Kenapa? Kemungkinan kerugian tidak ada. Jadi kalau begitu yang dilarang ranum atau tidak hanya dilarang itu? Tidak, larangan datang karena kemungkinan terjadinya kezaliman. Yang punya pohon dapatkan uang, pas hari mau dipetik ternyata gugur semua, bonyok semua, kan rugi kan berarti mereka, ya kan? Nah ini yang jadinya kezaliman, menimbulkan sengketa. Adapun kezaliman tidak ada, faktor sengketa pupus. Kenapa? Dia beli memang langsung petik. Jelas ya? Maka boleh menurut syariat, tidak melanggar. Lihat ya, bahwa hukum syariat itu mu'allal, datang dengan sebab adanya hukum. Kapan sebab itu tidak ada, maka hilang ketentuan larangan. Jelas ya? Ya. Jadi hadis-hadis yang tadi, kata Nabi, mengapa seorang mengambil hak saudaranya yang bukan haknya, berkaitan dengan jual beli ijon. Jelas ya? Jual beli ijon. Ya, jadi ada kemungkinan kezaliman di situ. Nah, kalau begitu ikhwani fiddin azanillahu yakum, kita dapatkan dalam muamalah ya, taqalidiyah, bisnis tradisional, apa yang berkembang pada zaman dahulu ya, atau yang biasa, yang orang bilang konvensional, yang belum beragam bentuk-bentuknya, kita dapatkan larangan seperti itu dalam syariat ya. Misalnya ya, halaman 233 ya, kata Syekh ya, fasyari'ul hakimu naha 'anil riba wal maisir lima fihi min adz-dzulmi wa akli al-mali bil batil wa naha 'an anwa'in katsiratin min al-buyu'
syariat yang bijaksana melarang dari bentuk riba dan perjudian karena apa yang ada padanya dari kedzaliman. Ketahuilah, kedzaliman merupakan sebab utama dan disebutkan oleh para ulama sekarang sebagai pengganti untuk penyebutan yang rinci dari kaidah. Ya, yang dulu kita sebutkan bahwa 6 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih, 6 kaidah yang dibahas dalam buku ini bisa diringkas menjadi berapa? 3. Man'ud dhulmi, man'ur riba, wa man'ul ghisyi wal khida. Larangan kedzaliman, larangan riba, larangan penipuan. Jelas ya? Dan ketiga ini bisa diringkas jadi satu. Apa itu? Larangan dari kedzaliman. Ya, semua kembali kepada kedzaliman, ya. Maka dilarang. Sebagaimana dilarang pula ya dalam syariat bentuk-bentuk memakan harta kedzaliman dan memakan harta dengan cara yang batil. Maka itu terlarang. Ya, misalnya dalam syariat an-nahyu an bai'in anil bai'i an bai'i akhihil muslim. Larangan mengambil atau membeli ya apa yang telah diberi saudara muslim. Saya perlu gambarkan kedudukannya tadi bahwa ini berlaku jika telah terjadi kecenderungan transaksi antara si A dan si B. Misalnya tadi si A menjual barang apel, si B membelinya. Ketika masih penawaran, mau beli apel, berapa harganya? 10.000 satu. Ini baru penawaran. Belum ada pengiaan dari pembeli. Ini boleh direbut orang lain. Saya mau beli, boleh. Bukan bai'un bai'i akhihi. Jelas ya? Atau ditawarkan, saya tidak mau deh. Saya mau cari yang 10.000 tiga. Dia tidak mau. Paham ya? Maka yang seperti ini boleh merebutnya. Dan tidak termasuk dalam larangan. Yang maksud dalam larangan adalah jika ditawarkan, kemudian si B mengatakan, oh iya, bagus juga ini buahnya. Coba saya lihat pilih-pilih, oh iya. Ketika sementara pilih, ya, datanglah si C mengatakan, berapa nak kasih Ki? 10.000 satu, oh iya ke saya nih. Saya 10.000 dua. Nah, ini namanya apa? Merebut. Bay ala bay akhi. Ini tidak boleh. Dan kata bay dalam istilah bahasa Arab bisa berlaku untuk jual maupun beli. Maka dalam hadis Ibnu Umar kata Nabi, al-bay'ani bil khiyar, al-bay'ani, dua orang yang berjualan. Maksudnya apa? Penjual dan pembeli. Maka bay'ani itu bentuk tasniyah dari bai'un. Dua orang yang berjual beli. Apakah keduanya menjual? Tidak. Satu menjual, satu membeli pasti. Maka jual beli dalam bahasa Arab dua-duanya digunakan kalimat al-bay'u. Maka berarti berlaku juga dengan hal ini bagi penjual. Ada yang menjual, tadi perebutan penjualan. Ada perebutan pembeli. Ya? Itu berlaku larangan tersebut. Ya? Kemudian sedikit lagi wamin talaqi as-silah. Kemudian menyambut barang yang dibawa oleh produsennya untuk dijual di kota. Disebut juga talaqi rukban. Dihadang iring-iringannya dan dibeli di tengah jalan. Nah, itu terlarang juga. Ya. Wa anil ghaban. Ghaban tadi adalah harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Ya. Wanil ghish, dari menipu juga terlarang. Wanil tadlis ala nasi bitazini sila'i ar-radi'ah, juga menyamarkan kepada manusia dengan menghias-hiasi barang yang kualitasnya jelek. Dijual setelah dihias dengan harga seolah-olah kualitas bagus. Tidak boleh. Ya. Wal bada'i musjah, barang yang sederhana, barang yang sebenarnya kecil nilainya, tapi karena dihiasi-hiasi jadi kelihatan mahal, dijual mahal lagi. Nah, boleh ya? Wa tawritihim bisyara'iha. Ya, dan melibatkan mereka secara paksa untuk membelinya. Nah, ini semua terlarang dalam syariat, ya. Baik. Apa tatbiknya dalam contohnya dalam penerapan? Kita akan bahas
pada pertemuan yang akan datang karena waktu terbatas. Mohon maaf ya. Ya ini bentuknya. Jadi intinya kaidah yang kedua adalah kedzaliman, ya. Maka wajib untuk seorang menghadirkan dalam hatinya ketakwaan kepada Allah dan bahwa inna rabbaka labil mirsad, Allah senantiasa mengawasi dia dalam perkara tersebut. Taib, ada pertanyaan? Bismillah, apakah kita termasuk zalim jika memanfaatkan situasi pasar di saat persediaan barang kurang? Sementara di toko kami ada tersedia barang tersebut. Kami menjual dengan harga yang tinggi. Tidak masalah. Bukan kedzaliman memanfaatkan harga pasar ya yang tinggi karena barang yang sedikit. Asalkan syaratnya adalah bahwa kita tidak menumpuk barang. Bukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk barang. Cuman ihtikar yang terlarang itu juga ada batasannya. Bahwa perkara pertama, ihtikar yang terlarang adalah dia produk yang dibutuhkan. Sering disebut dengan apa? Sembako. Termasuk kebutuhan pokok. Adapun kalau dia kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan mewah, tersier dan seterusnya, maka tidak masalah. Menumpuknya tidak masalah. Seorang menumpuk tas Louis Vuitton, ya, mahal kan? Iya, tumpuk di gudangnya. Wah, kamu menyumpuk, tidak termasuk menumpuk. Kenapa? Barang mewah yang butuh hanya sedikit orang. Mau menumpuk satu gudang, satu konten tidak masalah. Silakan, yang rugi Anda sendiri, ya kan? Ya. Jadi syaratnya barang yang kebutuhan. Kemudian syaratnya adalah terlarang adalah bahwa ketika dibutuhkan dia tahan. Nah, itu tidak boleh. Tunggu harga naik lagi. Adapun kalau tersimpan kemudian dia jual meskipun dengan harga yang tinggi dan tidak menahan, maka bukan dari bentuk ihtikar. Harga pasar sesuai harga pasar. Memang tinggi tidak masalah. Dia meraup keuntungan darinya tidak masalah. Nabi pernah ditawarkan kepadanya untuk menentukan harga karena harga barang produk di Madinah sedang tinggi ketika itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sa'arta lana, seperti yang kau tetapkan batasan harga wahai Rasulullah untuk kami semua. Kata Nabi, al-musa'ir huwallah, yang menentukan harga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Harga pasar tidak salah. Beliau khawatir jangan sampai datang di hari kiamat nanti ada orang yang minta apa yang didolimi dari haknya. Na'udzubillah. Nabi tidak mendolimi para produsen, para penjual. Biarkan harga berlaku sesuai dengan harga pasar. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jadi tidak termasuk ihtikar. Jadi dilihat komunitasnya apa. Ya, jika aman, selesai masalah. Komunitas barang kebutuhan pun, hajat pun, ya, darurat pun, kalau dia simpan kemudian dia jual ketika dibutuhkan meskipun dengan harga yang sudah sesuai yang pasti meningkat, tidak termasuk menyimpan. Tidak termasuk menyimpan, wallahu a'lam. Adapun jika dia bukan barang kebutuhan, dia simpan dan sebagainya, tidak ada masalah. Keluar dari ketentuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksudnya. Selama tidak dengan ihtikar untuk barang-barang yang terlarang, maka tidak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban kami jika benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi rincian praktek tentang ada tidaknya kedzaliman sehingga menentukan sah tidaknya jual beli akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.